أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين جماعة صلاة الصبح في مسجد الهداية برحمة الله سبحانه وتعالى، marilah kita membuka tausiah pada pagi hari ini dengan melafazkan kata syukur dan puja-puji kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah hidayah dan taufik yang Allah berikan sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan menggerakkan hati mendatangi salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka mengerjakan salah satu syiar Islam, sebuah amalan yang menjadi pembeda antara seorang mukmin dan orang munafik, itu salat subuh berjamaah. Maka bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat kita mampu membuka lembaran aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwa salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam Islam adalah menuntut ilmu agama. Ibadah yang sangat mulia, ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang berikutnya, karena kita tidak mungkin salat kecuali di atas ilmu. Kita tidak mungkin bisa berzikir kecuali di atas ilmu. Kita tidak mungkin memiliki keyakinan dan iman yang benar kecuali di atas ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah emas yang disebutkan oleh para ulama kita ketika mereka berbicara tentang ilmu, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh saat beliau mensyarah Usulul Thalathah. Beliau mengatakan sebuah kaidah yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu, kaidah yang harus diresapi oleh orang yang mencintai majelis-majelis ta'lim yang menjelaskan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-ilmu mabniyun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu agama itu dibangun di atas rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari selama ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Seluruh ilmu dari A sampai Z, baik dari hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, dan ilmu yang berkaitan dengan akhlak,
seluruhnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya Ustaz antara ilmu dengan rahmat? Kita katakan hubungannya sangat erat. Banyak alasan yang menjelaskan masalah ini. Alasan yang pertama misalnya, bahwa Allah yang menurunkan ilmu ini, kita sepakat ilmu ini diturunkan oleh siapa? Allah Jalla wa'ala. Salah satu nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya apa tidak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi syariat ini, ilmu agama ini adalah wahyu dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka bisa dipastikan bahwa perintah dan larangannya pastilah penuh dengan kasih sayang. Ketika orang tua sangat menyayangi anaknya, maka seluruh perbuatannya, sikapnya, cara mengasuh dan mendidiknya, itu adalah gambaran kasih sayangnya kepada si anak, kan begitu ya. Begitu juga ketika kita memiliki Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka ilmu yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kalau kita belajar, rujukan kita apa hadirin? Al-Quranul Karim, dan Al-Quran adalah kitabur rahmah. Al-Quran adalah kitab rahmat. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidharika falyafrahum. Ketika kita mendapatkan Al-Quran, kita disuruh bergembira. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira. Kenapa bergembira? Atas apa kita bergembira? Allah katakan, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi atas karunia dan rahmat Allah. Apa tafsir rahmat dalam ayat ini? Banyak orang berpikir ayat ini berbicara tentang harta, ayat ini berbicara tentang kendaraan mewah, ayat ini berbicara tentang tanah yang luas, dan ini keliru. Al-Imam Mujahid, Al-Imam Qatadah menjelaskan bahwa karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi arti ayat ini, berkatakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira ketika mereka mendapatkan apa? Iman. Ketika mereka mendapatkan hidayah dan ketika iman mereka bertambah. Dan hendaklah mereka bergembira ketika mereka mendapatkan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah rahmat. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah kitabu rahmat, penuh dengan nilai-nilai kasih sayang. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ketika kita belajar ilmu, yang kita teladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah Nabiur Rahmah. Rasulullah adalah nabi yang penuh dengan rahmat, kasih sayang kepada umatnya. Ingat tidak akhir-akhir surat At-Taubah ayat 128, apa kata Allah? Bil mu'minina raufur rahim. Allah menyebutkan sifatnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau itu sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman.
Jadi salah satu sifat Nabi, beliau itu sangat menyantuni dan menyayangi orang-orang yang beriman. Berarti salah satu sifat Nabi adalah Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, pastilah hadith-hadith beliau dan sunnah-sunnah beliau adalah bentuk kasih sayang beliau kepada kita. Bentuk kasih sayang beliau kepada kita. Karena beliau adalah Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapakah generasi yang menjembatani antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, apa sifat para sahabat yang termaktub dalam Al-Qur'an? Ingat surat Al-Fath ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang ada di sisi beliau tegas dengan orang kafir dan menyayangi orang-orang yang beriman. Sayang di antara sesama. Generasi yang penuh dengan rahmat. Generasi yang penuh dengan rahmat. Ini pelajaran bagi kita. Makanya tidak heran para ulama mengatakan al-ilmu mabniun ala rahmah, ilmu itu dibangun di atas rahmat Allah. Kalau kita ingin melihat bagaimana Allah menyayangi kita, belajar ilmu agama. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, tuntutlah ilmu agama, hafalkan, habiskan pembahasan tafsir tentang Al-Qur'an dan pelajarilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip al-ilmu. Agama kita, ilmu agama kita dibangun di atas rahmat, berpondasikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung apa enggak nih? Nyambung ya. Kalau begitu pertanyaan besarnya, saat kita sudah aktif menuntut ilmu, datang ke majelis ta'lim, sering mendengarkan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita menjadi pribadi yang penuh dengan rahmat? Itu pertanyaannya. Sudahkah kita memiliki sifat kasih sayang? Sudahkah kita berubah setelah kita banyak mengkaji ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu tanda tanyanya. Ataukah tidak ada perubahan di dalam diri kita? Tetap menjadi orang yang kasar, orang yang ketus, orang yang ringan tangan, tetap menjadi duri di dalam masyarakatnya, atau sebaliknya, kita berubah. Sudahkah kita menjadi pribadi yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang? Kasih sayang kepada siapa, Ustaz? Yang pertama tentu saja menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri sebelum orang lain. Apa maksudnya menyayangi diri sendiri? Kita menyayangi diri sendiri dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, kita menyayangi diri sendiri dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kenapa demikian? Karena ingat, ketika kita mempelajari ilmu agama, lalu kita mengetahui perintah Allah dan larangan Allah, itu semua untuk kebaikan kita.
Karena Allah sayang sama kita. Ketika Allah melarang kita melakukan syirik, Allah firmankan di banyak ayat seperti surat Luqman ayat 13, inna syirka la dhulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar. Itu karena Allah sayang sama kita. Karena kalau kita melakukan kesyirikan, kita terkena surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Allah ingin kita mendapatkan ampunannya, makanya Allah larang kita melakukan apa? Kesyirikan. Karena Allah sayang. Karena kalau kita juga melakukan kesyirikan, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, sesungguhnya Allah mengharamkan surga atasnya. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah sayang sama kita. Makanya ketika kita sudah mengetahui dalil-dalil tentang tauhid dan larangan kesyirikan, jauhi kesyirikan. Itu adalah cara menyayangi diri sendiri agar mata ini tidak dibakar di dalam api neraka, lisan ini tidak dipanggang di dalam api neraka, tubuh kita ini tidak menjadi bahan bakar api neraka. Sayangilah tubuh kita dengan sejati. Kalau kita punya pola hidup teratur, kita punya pola hidup teratur, ketika ditanya kenapa pola hidup teratur, agar tidak kena gagal ginjal, agar tidak mendapatkan serangan jantung, agar tidak terkena kanker. Saya sayang sama tubuh saya, makanya saya menggunakan pola hidup teratur. Kalau Anda menyayangi tubuh Anda di dunia, sayangilah tubuh Anda agar tidak terkena api neraka di mana? Di akhirat.